Selamat pagi. Loh, Mbok, dandanan menor mau kemana? Pasti si Mbok ini lagi puber terakhir. Mbok, mau ikut sama Non Mona. Mau ke kantor produser, itu loh Pak Seno. Oh, Mbok melamar jadi pembantu? Enak aja. Dia itu mencari sekretaris Mbok yang jadi artisnya. Artis? Mbok, nekat bener. Kan Mbok belum punya pengalaman acting. Loh, kalau pengalaman acting memang Mbok nggak punya. Tapi kan kalau pengalaman hidup, buh, lebih dari cukup. Leo, ambilkan Mbok kacamata. Mbok, Mbok berani-beraninya merintah Mas Leo begitu? Loh, ini kan actingnya si Mbok. Acting apa cacingan? Masa acting manggut-manggut? Ini kan gayanya bos. Bos Bandar Ikan Teri. Mbok, masa ikut aja deh ya. Loh, gimana? Mbok dandan setengah mati, masa nggak diajak? Kamu dapat panggilan interview toh, Mas? Iya, Mas. Tapi Simbo mau ikutan juga. Ntar orang pada heran lagi. Ini mau ngelamar kerja apa mau cari mantu? Masa buat nenek-nenek sih? Buat nenek-nenek siapa tuh ada hokinya? Enti bisa diterima jadi sekretaris. Ya, paling tidak itu bos kan merasa kasihan sama kamu, Mon. Cari kerjaan kok pakai referensi nenek-nenek. Iya deh. Gini aja, Mbok. Kalau Mona diterima jadi sekretaris, nanti Mbok Mona promosiin sama bos jadi artis. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Bisa saya bantu? Saya Mona, dan ini surat panggilannya. Oke, silakan duduk. Makasih, Mbak. Rati? Ya, Pak. Pelamar yang bernama Foni, kamu suruh masuk lebih dulu. Baik, Pak. Dan yang lain, kamu suruh tunggu saja. Saudari Foni, silakan masuk ke ruangan itu. Kok dia datang belakangan panggil duluan? Pasti ada koneksi. Selamat siang, Mas Eno. Foni, apa kabar Foni? Baik, Mas. Mimpi apa saya bisa ketemu Anda? Mimpi apa ya, Mas? Maunya mimpi apa, Mas? Anda maunya apa? Silakan duduk, Pak. Silakan. Terima kasih. Sudah berapa tahun ya kita tak ketemu? Dari SMA dulu, loh. Berapa ya, Mas? Ada nggak 20 tahun? 20 tahun? Ya, kurang lebih dah. Sehabis itu, Anda kan kuliah ke Jogja, ya? Iya. Dan kita tidak pernah ketemu lagi, ya? Senyum. Tetap tidak berubah. Wajah tetap cantik. Ngomong-ngomong, kamu kemari benar mau jadi sekretaris saya? Iya, Mas. Saya tertarik untuk jadi sekretaris, Mas. Wah, kita bisa bernostalgia lagi, nih. Itu cewek lama amat sih di dalam. Rati, umumkan ke yang lainnya bahwa saya sudah mendapat Foni yang akan menjadi sekretaris saya. Baik, Pak. Maaf, saudara-saudari semua. Calon sekretaris Pak Seno sudah terpilih, yaitu saudari Foni. Loh, Mas Dio, kok nggak ada suaranya? Dan abot udah fly itu. Oh, mungkin kabel speakernya, Bot. Coba kamu cek speakernya tuh. Udah edan ya? Hampir nih si Mbok kupingnya jebol. Udah ngerti kan? Kalau orang sudah tua, onderdilnya ini sudah loncer. Mbok, yang nyetel volume itu abut. Jadi kalau suaranya tambah kencang, ya salahnya abut. Kopi lemon. Ya, Mbok nggak jadi artis dong.
Ya, Mbok batal jadi artis. Yang kepilih siapa, Mon? Tahu tuh ada tante-tante namanya Foni. Berarti aja belum hoki, Mon. Gak ada deh hoki disamain sama rezeki. Dasar Pak Seno aja matanya buta. Mungkin tante-tante itu punya obat pelet. Mungkin juga tante itu servisnya lebih yahut. Berarti nasib inti lagi bau. Udah deh, Mon. Gak usah nangis. Nih, justru kamu tuh harus bisa koreksi diri. Bagaimana rahasianya tuh tante mendapatkan kerjaan itu? Abisnya kan Mona penasaran, Mas. Masa dia pertama kali masuk, langsung diterima? Astagfirullah, Abut kira apaan? Diam deh, Bud. Gue lagi sumpah nih. Yah, mau gak jadi? Jadi bintang film dong. Payah. Bet. Kita harus berbuat sesuatu nih, Bud. Si Mona kelihatan shock banget. Kalau kita diamkan, bisa bunuh diri loh. Pokoknya Abut mau datang ke kantor Pak Seno. Abut mesti lidikin tentang Tante Foni itu. Kau rayu dia. Dan bikin seolah-olah dia mau memperkosamu. Setelah itu, aku akan memeras uang dia sebanyak-banyaknya. Oke? Kita akan kaya, Fon. Apa kamu nggak bisa cari kerjaan yang lain aja, Mas? Mrs. Bisa saya bantu, Pak? Saya bucil dari Badan Tenaga Kerja. Ada keperluan apa, Pak? Saya mau survei tenaga kerja yang dipilih bekerja di tempat ini. Oh ya, ada pegawai baru yang akan menggantikan saya sebagai sekretaris. Karena saya mau menikah. Siapa yang terpilih? Seorang wanita bernama Foni. Apakah dia pantas diterima bekerja sebagai sekretaris? Saya nggak tahu. Dia satu-satunya yang diwawancari Pak Seno dan langsung diterima. Terpaksa calon yang lainnya gigit jari. Kok bisa begitu? Pak Seno orangnya memang suka rada-rada aneh. Aneh bagaimana? Apa dia suka jalannya mundur? Atau ngomongnya dibalik? Minum lewat kuping gitu? Bukan begitu. Tapi saya dengar gosip kalau Foni itu pacar Pak Seno waktu di SMA dulu. Oh iya? Pak Seno itu kan dari dulu terkenal playboy. Jadi walaupun sudah punya istri tetap aja nyeleweng. Suka yang aneh-aneh. Wah, seru dong. Kalau gitu, Inti pernah disosot dong. Enak aja, saya kan udah punya tunangan. Loh, emang kalau punya tunangan nggak boleh disosot? Ih, amit-amit. Makanya saya mengundurkan diri sebelum terlambat. Sekarang kalau gitu, saya bisa ketemu Pak Seno, Dok. Oh iya, silahkan. Dia sedang tidak sibuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kamu penulis skenario yang baru itu? Iya. Di bawah skenarionya? Oh, sebenarnya belum selesai, Pak. Justru saya kesini, saya pengen mendapat keterangan dari Bapak lebih lanjut. Keterangan apa lagi? Saya kan sudah tawarkan Anda untuk kontrak di sini kan, 10 tahun. Menerima gaji tiap bulan dan bonus setiap akhir tahun. Iya, Pak. Saya setuju dengan tawaran kontrak Bapak. Tapi saya harus bikin cerita yang betul-betul bermutu. Iya, dong. Dan di samping itu, saya kepengen menginformasi Bapak nih sejelas mungkin gitu ya. Saya dengar kabar, Bapak di sini menerima seorang sekretaris, tante-tante ya? Loh, kok ditanya soal itu? Soalnya ini, saya bisa bikin cerita dalam skenario saya yang sangat menarik. Seorang produser terkenal, mempunyai sekretaris, seorang tante-tante yang sudah tidak muda lagi. Loh, siapa bilang dia tidak muda lagi? Bodinya aja masih yahut tuh. Kayak gitar Cibino. Udah pernah ketemu belum? Bapak nyari sekretaris, apa nyari gitar sih? Sebenarnya yang saya cari bukan sekretaris yang kayak si Rati. Bukan itu. Yang saya cari adalah sekretaris yang all in. You know? Silahkan dulu. Dan Foni itu cocok untuk itu. Asik amat. Soalnya dia bisa mijitin saya kapan saja saya mau. Di samping gaji, dia mendapat tip dari saya. Wah, pasti tipnya besar dong, Pak. So, pasti. Karena Foni itu bekas pacar saya waktu di SMA dulu. You tahu dong, sama bekas pacar, kita bisa bagaimana gitu. Nah, setidak-tidaknya saya bisa bernostalgia. Dan memberikan spirit kerja buat saya. Mumpung yang di rumah belum tahu. Main fidget-fidgetan segala, Pak.
Kok kamu tahu aja? Sama si Rati mana mungkin? Maksud Bapak, mendokter-dokteran. Pak Sinoni memang sangat unik pribadinya. Nah, sekarang bagaimana dengan skenario saya? Itu dia yang bagus, Pak. Saya akan buat skenario. Kalau sudah selesai, saya akan kembali ke sini. Bagus. Tulis itu. Tapi jangan tulis nama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana soal Foni? Ada kabar? Emang lu dari kantornya Pak Seno, Bud? Ternyata si Foni itu bekas pacarnya Pak Seno. Astaga. Pantesan dia langsung diterima, Mas Leo. Bekas cem-cemannya. Si Foni, selain jadi sekretaris, dia kasih bonus buat Pak Seno. Dia mau mijitin Pak Seno setiap hari. Selain gaji, dia juga dapat uang tip dari Pak Seno. Terang aja dapat fasilitas khusus. Itu namanya sambil mijit dapat duit, tipnya gede. Jadi berarti Foni itu double garden dong. Mijit komputer iya, mijit Pak Seno juga oke. Okay. Oke, okay. Supaya Mona bisa diterima, gua ada akal. Put, dengerin. Bong, mau kemana? Mau ketemu Pak Seno? Iya, tapi jangan langsung nyolong gitu aja. Pak Seno lagi ada tamunya di dalam, penulis skenario. Biasanya dia suka marah-marah. Katakan suaminya Foni datang. Baik, silakan duduk. Saya masuk ke dalam. Suaminya Foni datang, Pak. Kamu jangan bercanda, Rati. Foni bilang dia belum punya suami. Wah, saya nggak tahu, Pak. Tapi dia mengaku suaminya Foni. Bilang saja saya tidak ada di tempat. Pokoknya saya tidak mau ketemu dengan dia. Tapi dia sudah tahu kalau Bapak ada di dalam. Ah, kacau ini. Saya tidak terima kalau istri saya kerja di sini. Tenang dulu, Bu. Anda ini siapa? Dan mau apa datang kemari? Saya ini suaminya Foni. Dan saya tidak suka kalau Foni kerja buat Yu. Karena saya tahu, Yu ini kan pacarnya Foni waktu di SMA. Yang suruh kerja istri Anda itu di sini siapa? Dia yang datang melamar sini kok. Pokoknya saya nggak suka dan tidak saya kasih izin kalau dia kerja untuk Yu di sini. Oke. Kamu kira cuma dia yang bisa bekerja dengan saya? Masih segudang pelamar yang mau bekerja dengan saya. Pokoknya yang namanya Foni sudah out dari catatannya Pak Seno. Kamu besok datang ke kantornya, ajukan lamaran baru. Gak usah pakai bonus, mijit segala. Kamu jadi aja sekretaris yang benar. Terus Abut ikutan juga? Ikut dong, supaya Pak Seno gak berani macam-macam. Kalau dia berani macam-macam, Abut kerik kepalanya. Anda penulis skenario itu, Pak? Persis. Sekarang Anda bawa seorang sekretaris yang mungkin bisa bantu Bapak. Wah, kebetulan. Saya memang butuh seorang sekretaris pengganti. Loh, sekretaris yang bakal pacar Bapak tuh kemana? Biasa, problem keluarga. Jadi dia batal kerja di sini. Calon Anda ini siapa namanya? Ini namanya Mona. Seorang sekretaris yang berpengalaman dan masih single. Bisa mijit? Oh, soal mijit-mijit, jangan khawatir, Pak. Tapi cuma buat orang tuanya. Oke, lah. Dia bisa jadi sekretaris saya. Mulai besok, Anda boleh mengantor. Loh, Nona ini siapa ya? Kenapa duduk di sini? Ini kan tempat duduk kerja saya. Anda nggak salah makan obat. Saya yang diterima Pak Seno bekerja di sini. Loh, gimana? Justru saya menggantikan posisi Rati. Kok tahu-tahu Anda yang duduk di sini? Ya, kalau kurang puas, silakan tanyakan saja sendiri. Oke, akan saya tanya sama Pak Seno. Anda pasti out. Halo? Dari siapa? Dari Burhan, suaminya Foni. Foninya nggak ada tuh. Lagi pergi. Sama Pak Seno. Iya, katanya ada rapat di puncak. Saya Mona, sekretaris baru pengganti Rati. Suami kamu itu tidak kasih izin. Ngerti?
Suami saya tidak pernah melarang saya, Mas. Tapi dia mau menyuruh saya kerja di sini. Ah, kamu memang pintar, Sandiwara. Kamu bilang belum punya suami. Nyatanya suami kamu datang kemari dan menggebrak meja memaki-maki saya. Pokoknya saya tidak mau kamu kerja di sini. Titik. Eh, kenapa ini? Kok datang-datang marah? Apa kau sudah sempat dilecehin oleh si Seno itu? Dilecehin apanya? Loh, tadi aku telepon ke kantor. Katanya kau sedang ke puncak dengan dia. Siapa bilang aku ke puncak? Kerja aja belum? Kata sekretaris baru itu, namanya Simona. Ya itu, gara-gara kamu datang menemui Pak Seno, kamu marah-marah, aku jadi batal kerja di sana. Katanya kau tidak pernah memberi izin. Jadi Simona monyet ancol itu yang kerja di sana. Gila, aku tidak pernah datang ke sana. Dan tidak pernah marah-marah sama si Seno itu. Sialan, siapa yang mengada-ada ini? Jadi siapa yang datang ke sana ngaku suamiku? Yang bikin kacau rencana kita? Kalau begitu, pasti teman-temannya Simona itu. Kalau kau tidak bekerja di situ, dia juga tidak boleh bekerja di situ. Terus, kamu mau buat rencana apa lagi? Sudahlah, Mas. Jangan kamu teruskan lagi niatmu itu. Tidak bisa. Oke, mana tunggu ya, Mas? Yo, bye. Pak, Bapak ini siapa? Kok nyelonok aja kayak bajai? Saya Burhan. Saya mau ketemu dengan Seno. Udah janji? Hei, Seno. Kenapa istri aku kerja di sini? Loh, istri kamu itu yang mana? Simona itu, istri aku. Alah, dia ngakunya masih sayang kok. Jadi kamunya mau apa? Berhentikan Simona. Detik ini juga dia bisa aku pecat dari sini. Erna, kau aku pecat. Saya dipecat, Pak. Salah saya apa? Suami kamu ini tidak mengizinkan kamu untuk bekerja di sini. Suami? Kenal juga enggak kok. Lagian yang begini sih, satu truk juga saya bisa dapat, Pak. Bukan tipe saya. Loh, jadi dia bukan suami kamu? Bukan, Pak. Orang saya masih single ting-ting. Jadi dia ini suami siapa ini? Suami saya, Mas. Ah, Moni. Ini jadi bingung. Suami kamu banyak sih. Banyak apanya, Mas? Nadia ini juga mengaku kepada saya suami kamu. Pantes. Mas Seno batal terima aku kerja di sini ya, ini gara-gara lo ya. Ngaku-ngaku jadi suami gue. Bikin rezeki gue mampet gue. Emangnya kok? Eh, Foni. Dia akan berantem di kantor saya. Abis dia ngejegah rezeki gue. Kece-kece, gak tau aturan. Kece-kece. Hei, inti maju ada keprok. Sudah. Mulai saat ini saya tidak pakai sekretaris. Kalian bikin penyakit kepala saya. Loh, jadi Mona gak jadi sekretaris Bapak lagi? Enggak. Saya lebih suka memakai nenek ini yang jadi sekretaris saya. Pelan. Mau. Jadi saya diterima. Mau, Pak. Mau, Pak. Aduh. Kalau jadi sekretaris, bisa jadi artis dong ya, Pak, ya? Oh, bisa. Tapi nanti, Nek. 10 tahun lagi.